Hello guys, welcome back to Akasara Production Channel. So hari ini aku akan review, unboxing dan test satu gitar yang aku baru beli semalam. Baru order semalam dengan online. Aku ada online dengan satu kedai gitar yang bernama Bajet Guitar Shop lah. Sebab aku tu korang boleh tengok, nanti aku letakkan di description bawah ataupun di atas. So aku sekarang aku tengah tunggu gitar aku sampai untuk aku review dan test. So sebelum tu kita akan unboxing lah. Okay, tapi sebelum tu kita nak tunggu korang dengar loceng apa bunyi, bermakna gitar tu tengah sampai. Aku rasa dah sampai depan rumah aku. Nanti aku akan check. So korang jangan ke mana-mana, stay tune dekat channel Akasara Production dan kita akan test gitar ni lepas ni. Okay, enjoy. Okay guys, so kita dah unboxing dan kita nak try gitar ni. Sebelum tu aku bagi tahu sikit dah pasal dia punya apa, dia punya design. Dia punya design memang menarik. Aku suka design dia, agak unik. Jarang apa ni, orang pakai design macam ni. Dia bagi aku agak limited lah, limited edition lah. Sebab aku suka design yang unik-unik, yang agak seni macam ni. Orang tengok sikit seni dia punya bunga. Memang kebanyakan ada design gitar yang macam ni, tapi belakang dia boleh dikatakan fiber. Gitar macam ni, design dia macam ni depan, tapi belakang dia fiber. Dia buat daripada fiber, tapi ini mahogany. Kalau korang tahu mahogany, dia punya finish made mahogany. Dia punya fretboard rosewood, dari rosewood. Dan dia punya sound memang aku dah try ni masa unboxing, memang power. Dia aku try lagi main dengan main full, jadi aku nak test sound dia macam mana. Kau tengok sendiri lah. Aku suka design dia, memang agak solid, agak menarik. Dengan size dia tak terlalu berat, ya, dengan harga tak terlalu mahal dan tak terlalu murah, memang sesuai lah untuk kelas-kelas macam aku ni. Okey, selain mempunyai body dan design yang menarik daripada Skoi ini, kalau kau tahu, dia mempunyai pickup Fishman. Yang ini membuat aku tertarik sebab aku suka Fishman punya pickup. Dia punya pickup memang tak, entah nak cakap, memang aku try sebelum ni pun yang kawan aku punya gitar ada Fishman pickup, memang sedap. Orang kata bass, tak tahulah atas korang lah, korang suka pick up jenis macam mana, tapi aku suka Fishman. Finishing dia pun cantik pun semua. Jadi kita nak try lah sound dia sikit. Thank you.
try memang seronok ah bunyi dia. Aduh, susah nak cakap. Tapi kalau korang dengar mungkin dia ada agak gangguan sikit sebab aku rekod direct terus kamera. Tapi insyaAllah nanti kita akan buat recording. Kita try guna gitar ni. Padu tak padu kita tengok sendiri lah kan. Tapi aku nak try solo menggunakan efek sikit. Okay, sangat-sangatlah kalau kepada korang yang nak survey gitar ni ataupun yang jenis limited edition sikit pun ada kat kedai dia, korang boleh survey dekat Budget Guitar Shop yang aku tulis dekat laman web di bawah ni, ada laman web dia. Korang boleh pergi kat Facebook page dia, dia selalu dia update gitar-gitar baru yang dia orang jual. Okay lah, seller dia pun okay, dia punya owner pun okay, semua okay, korang boleh direct terus lah. Jadi sampai di sini sajalah aku review dan test sekarang ni. Bagi aku semua okey, memang padu, memang baiknya dan harga dia okey, memang padu. So korang boleh pergi sendiri dekat yang nama kedai yang aku bagi tu, Budget Guitar Shop. So korang boleh tanya direct terus dekat orang yang korang nak jenis guitar apa. Tapi carilah yang limited, yang power ke korang, korang rasa okey. Untuk beginner pun ada, untuk pro pun ada, semua ada. Okey, korang boleh pergi sendiri. So sampai di sini saja video aku kali ini. Aku review kita Skoy ni, Skoy EST 1883 bro. Okay, jangan lupa subscribe channel ni dan sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Dan salam satu Malaysia untuk semuanya, salam satu music dan stay tuned di Aksara Production Channel. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.